Halo Pak Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ini sekarang kita di garasi Pool Harum Prima. Dulu Kang Enyon terakhir di sini. Pokoknya sebelum berdirinya SCH, Kang Enyon kerja di sini. Yuk, mau tahu yuk, kita ketemu. Satu ada Pak Haji. Kalau Pak Haji nggak ada, sok sepedahan misalnya. Pak Juli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, Pak Juli. Dapat kan? Alhamdulillah. Aduh, baju unak endorse ya. Aduh, asli DPD Jawa Barat. Endorse Pak Ketua. Dapat kan? Alhamdulillah. Pak Haji kemana? Pak Haji kalau itu menuju ke luar. Oh, ada sana ada UAS gitu. Pak Wen. Pak Wen. Coba di Pak Wen, beli ngobrol-ngobrol. Paling mana? Di pengker biasa, Pak Wen mah. Nih, Pak Juli sekarang ada di sini. Dulu Kang Enyon dulu pernah duduk sini. Buru-buru. Mudah-mudahan pengen kayak Kang Enyon lah. Amin. Ayo. Ayo kita lihat. Di mana Pak Wen? Pak Wen di biasanya di Bagasi. Iya Pak. Pak Haji. Pak Haji. Nih, Pak Wewen ini kepala operasional di sini dan masih setia bareng Harum Prima. Kita dulu zaman Kang Ejen katanya enggak kayak begini semua. Single gua. Instalan. RS. Sekarang Bondo. Nah, itu 7L kan? Ya, 7L itu. Oh, masih inget kita. Dulu kita ngerintis di jalan itu. Kan, kota yang bawah itu Cilengsi, 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 Cilengsi,
belum bawa toilet. Bener kan, tujuan kan? Iya. Masih inget aku ternyata Pak Mirsa. Ini dulu Kang Enyo ngerintis Bogor, Cilengsi, Gemolong. Batas non toilet. Iya, body ke RG. Kan dulu yang bekas kita juga bawa kan? Madiunan. Iya. Nah, ini. Yang dibilang hampir gak kenalin. Nah, ini dulu. Dulu pas masuk di Harum Prima ini gak ada yang bawa mobil ini. Karena dulu yang lainnya mobilnya Mercy, ini Hino. Hino. Sampai kru gak ada yang bawa ya, gara-gara ini sebut capa truk. Sobun. Ya. Truk, bener truk. Truk. Pak Haji suruh banyak bawa ini nih dulu. Ya, bawa Ngelak, Madiun, Bogor, Ponorogo. Bogor, Madiun, Ponorogo. RG dulunya ini. Nah, tapi bukan, ini apa? 21L bukan ini? Sekarang mah dibilang 1E. E apa tuh? Enyon? 1E. Pak Wen menuju beres-beres tuh? Ya, biasa. Kontrol. Kita baru pulang. Kang, ya siap. Halo. Tadi montir kita juga masih bertahan. Tadi. Oke. Ini juga montir di Harum udah lama banget. Dia Kang Enyan juga dulu di sini. Ini udah ada. Jaman Pantura juga. Wah. Mana ini biasa megang mesin. Ini masih ada di Harum Prima. Mana lanjutnya? Oh, kemana masih jalan? Yang mana? Ini jalan hari Minggu. Ya, baru pulang ini. Oh, ini cek.
ini kan sekarang wisata Pak Wen. Iya. Nah, nanti kalau yang mau nyewa bis di Bandung bisa hubungin Pak Wen atau sama Pak Yuli. Pak Yuli bisa. Oh, marketing Pak Yuli. Dia. Yo. Berarti sekarang mobilnya bukan keren Jul. Iya. Berarti kan yang kalau mau nyewa bis Harum Prima di Bandung hubungin Juli ya. Oke. Okay. Pak Wen, akap. Akap. Lagi yang mengirim barang. Paket penumpang. Paket penumpang. Ke Solo, Jogja, Solo, Jogja, Solo, Madiun, Ponorogo, sampai Ponorogo langsung ke Pak Wewen. Harga udah langsung Pak Wewen. Kalau kata sama. Sarai, eh, apa nomor air mai? Ya, Pak Wewen. Nah, enak banget sini nih. Ini bagasi kru. Pak Wewen mau ngobrol-ngobrol biasa tuh? Boleh. Om, sini Om Jul. Kita ngobrol sini. Tep, hatinya tetep. Siap. Hatinya tetep. Nah. Pak Wewen, rumah sehat kabarnya? Alhamdulillah. 21 tahun saya di sini. 21 tahun di sini. Ini. Pak Mirsa, ini sekarang Pak Wewen masih di Harum Prima. Berarti jiwa sebuah raganya sudah Harum Prima banget. Nah, ini kan Pak Wen, agent kan terakhir di sini. Nanti biar para pemirsa tahu ya, gimana cara, gimana agent waktu di Harum Prima, terus bawa mobil yang mana, jalannya kemana, sampai tiba-tiba agent seperti di sini, terus punya bis agent. Nah, Pak Wen mungkin bisa cerita-cerita sebanyak ini kan. Masih ada yang punya Belakangnya dulu. Iya kan, reguler kan ada merah ini. Oh, merah reguler. Nah, dulu kita ini bikin seragam karena waktu itu 2004 itu ada pemeriksaan di terminal harus pakai seragam, Pak Wen. Betul. Untuk kan juga acak-acakan. Nah, ini tadinya kita bikin sendiri tuh. Wah, ID card juga masih. Desain siapa? Desain. Ejon juga ini. Udah lama banget sih masih kepakainya, alhamdulillah. Pak Wen, ya cerita Pak Wen di sini. Ya kalau berbicara soal Mas Enyon ya mungkin dulunya. Cium Mas. Mas Enyon, soalnya kan kita kena tahu Mas Enyon dulu jalannya di Pantura ya. Pantura. Pantura. Ya, sempat kita ya komunikasi aja, kalau dia jalan. Tapi kita nggak tahu siapa suka Enyon. Saya kita tahu tuh Enyon itu teman. Apeon. Oh, si Apeon. Nah, kita jalan sama Apeon. Terus sama, ya tergantung sama apa, sama pernah jalan dulu sama Aldi juga. Aldi ya. Aldi gimana kabar-kabar? Aldi gimana kabar-kabar? Oh, ya jadi pengusaha, bro. Itu kita ngopi. Wah, itu. Itu joinan kakaknya dulu jalan di RG itu. RG, betul. Terus si Aldi mana akhirnya? AAT di Dwi, apa sih yang di Cianjur, di wisata juga. Oh, wisata. Oh. Nanti Pak Wewen, teman-teman, jadi biar tahu kronologis dulu Kang Enyon nyupir bis tapi sambil kuliah. Ya. Nah, Pak Wewen kan sebagai operasional lu kan sempat bertanya. Udah sampai endingnya saya di wisuda kan minta libur 2 SPP. SPP 2 hari. Terus Pak Haji kan tahu saya sarjana. Saya berhenti jadi supir. Bisa duduk di mana? Di meja itu kan. Iya, betul. Seperti kantor. Seingat kita sih sebetulnya ya kan kita Pak Haji sendiri siapa? Bos. Bos. Bisa mengetahui kalau Mas Enyon ini adalah seorang mahasiswa calon sarjana hukum. Tapi kan SH, supir harum. Sekolah. Nah, setelah lulus, sudah izin dulu. SPP. Mobil ditinggalin. Akhirnya Pak Haji marah. Waktu itu, ini kan kita panggilan. Panggil kantor. Akhirnya Mas Enyon terus terang, kalau dia meninggalkan mobil karena ada acara. Mereka izin sama kata Solo, sama Pak Imam. Pak Imam. Izin Pak Wen, SPP. Tapi luar angka ikut turun, si Agen turun dari itu. Kan itu istilahnya diangkat mobil. Tapi alhamdulillah setelah diminta apa istilahnya dikasih tahu sama SPP bahwa izinnya itu ada acara wisuda. Malah akhirnya Pak Haji sudah memberikan
jadi supir, kalau jadi di kantor. Gitu. Bisa mengurus bis, wisata. Wisata. Dulu kita namanya rombongan. Betul. Nah. Ada wisata dulu. Bisa reguler dipakai rombongan. Iya. Berarti yang kagak rumah tuh busep atau kan? Nah, busep punya rokok ya. Dan tersep-busep tuh saya banget. Oke, gitu aja Pak Ben. Satu nur pisan, salam buat Pak Haji. Salam yang ada waktu, Kak Hanyan main. Oke, mohon pamit. Yang benar dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah berkat saya dan juga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan Kang Enyo sudah menggoyang-goyang. Goyang panturan. Ya, mobil 7320 yang dipakai buat buka sama jak bus. Ya, omang. Nanti lagi.